Sebelum kita masuk ke perjumpaan kudus, semangatnya kita sekalian untuk menyanyikan pujian. KPPK 164. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini, kami sungguh bersyukur di mana hari ini Tuhan kembali kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami akan sebuah pengorbanan karya keselamatan yang Engkau telah kerjakan di atas kayu salib lebih 2000 tahun yang sudah berlalu. Saat ini Tuhan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini, mari Tuhan sucikan hati dan pikiran setiap kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua yang hadir. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus akan memberikan kekuatan baru bagi iman pengiringan kami kepada Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati roti dan anggur yang kami akan makan dan minum sebagai perjamuan kudus kami hari ini. Kami akan memperingati pengorbanan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara anggur dan roti dibagikan kepada jemaat, seperti biasanya bagi yang belum dibaptis atau belum disini, bersabar, tunggu waktunya. Sementara pembagian ini, kita nyanyikan kembali ayat yang ke-1. Bawalah aku Yesus dan kalimat-kalimat itu. Pada malam ketika Yesus
sudah perjamuan, dia mengambil roti dan memecah-pecahkannya serta ucap syukur dan berkata, inilah tubuh, ambillah, makanlah, menjadi perkataan akan aku. Bapak Ibu semasa tugas Tuhan, inilah Tuhan di tangan kanan kita. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah berkorban, kita terima berkat ini. Kita pegang di tangan kanan kita Agung dan Ada. Sesudah itu, dia pun mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang tertumpah di tubuh berkutah. Ambillah, minumlah, menjadi perkataan kataku. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah berkorban bagi sekalian, dia terima aku ini. Kita berkata, Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Engkau mengingatkan kami hari ini melalui perjamuan ini. Engkau telah menyerahkan nyawamu, menyerahkan hidupmu untuk menggantikan kami yang harusnya menerima hukuman. Tapi Tuhan rela lakukan itu, dengan tulus lakukan itu, karena Tuhan begitu mengasihi kami dan kasih Tuhan tidak ada yang menandingi. Kami sangat bersyukur Tuhan, Tuhan telah berkorban. Tuhan juga ingatkan kami dalam perjamuan ini, bahwa jika kami percaya sungguh kepada Tuhan, menerima Engkau menjadi Tuhan secara pribadi, secara sungguh-sungguh, bukan ikut-ikutan, maka kami percaya kami akan menerima kerjaan surga dan tinggal bersama dengan Tuhan memerintah bumi ini. Ini syukur kami Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kata Bapa semua, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian lagu yang berikut. Kidung Jemaat nomor 34, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, dosa dan dosa yang kecil, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji puji namanya, puji puji namanya, oleh darahnya aku bagian kita dua. Ini bahagia ku bantu, Yesus bertindak di dalamku, sungguh usahaku ditebus, puji namanya, puji puji namanya, puji puji namanya, puji namanya. Ketiga, darahnya sumber hayat bata, aku dibasuh di dalamnya dan terus dijaga tak tercela, puji namanya, puji puji namanya, puji puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Keempat, darahnya sumber hajatnya, jiwa
untuk kita sumbidaranya, puji namanya.